Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم تعرج الملائكه والروح في يوم كان مقداره خمسين الف سنه والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في ايات الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الايه اي تميم الايه وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم رايت ليله المعراج نهرا ماؤه احل من العصر وابرد من السلج واطيب من المسك الحديث اي تميم الحديث وقال العلماء رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم من صلى جاهلا بكيفيه الوضوء والصلاه lam sholatuhu salatuhu wa ibadatuhu. efeknya dibuangkan. ibadatuhu Islam wal Muslimin Amin. Allahumma qawwil Islam wal Muslimin. amin Islam wal Islam wal Muslimin. واهلك الكفره والمشركين اللهم اهلك الكفره والمشركين اللهم اهلك بكائي والمشركين اللهم انصرنا من نصر الدين واهلك الكفره والمشركين اللهم اقشف عنا من البلاء والوباء والفخشاء والمنكر والهموم والحزن والشياطين الصائلين والحاسدين والطاعون والقران mala yakshifu ghairuk walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'da al mukarramun para alimul ulama para masyayikhin al kiram wa bil khusus hadratil mukarram wal muhtaram guru kita bersama yakni guru kita yang telah memberikan fitwah agama yakni Abah Haji Barmawi Insya Allah mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala yang amat saya hormati mudah-mudahan ditambah kemuliaannya amin juga para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat baik yang ada para ulama dan para kiai yang ada di lingkungan kita ataupun para ulama para kiai yang ada di seantero dunia kita doakan bersama agar beliau semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kita doakan agar beliau semua diberikan panjang umur Sehat jasmani dan rohaninya, sehingga bisa membimbing kita dan mengajak kita kepada jalan yang diristui dan diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal Sebab para ulama, para kiai dan para guru-guru kule sedanten puniku ibu sing wenten ning lingkungan kule Insya Allah niku bagian daripada keberkahan saking Allah subhanahu tanpa adanya ulama di mana sampun boten wenten uang sing mikiri agama di mana sampun boten wenten uang sing open terhadap agama maka akan terjadi kematian alam dunia sing disebut kematian alam dunia niku dede saja kiamat kubro sing pasti bakal terjadi sing arane ki sing arane iki kerusakan alam mati ne alam adalah rusake alam dunia seniki sampun pada kerasa kepremen iki rasane urip di zaman seniki yang selalu dihantui dengan kehancuran yang selalu dihantui dengan persoalan-persoalan yang selalu dihantui karo penyakit-penyakit sing selalu dihantui kelawan peceklik berkepanjangan moneter or pernah kunjung selesai ekonomi rusak politik acak-acakan dunia jadi hancur betul kule jedah keringin ngedoakan wong tua kule Sing ayun meninggalkan kampung kisaut, mudah-mudahan beliau selalu disungi panjang umur, amin. Sehingga beliau terus eksis melaksanakan tugas kang mulia, kangge melaksanakan syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya Robbal. Napusin kerasa keuripan yang alam dunia kini, bu ibu, -ibu? orep iki ibu. namun kita bahas ning dunya niki urip ur or keset mati ur doyan, betul enggak urip iki wis hampir ur keset layung rucek bae ja unggal dina unggal minggu koplak endas gladhi senang ur kependak gladhi bahagia hampa sing nanane uripe besangke sing senange lake betul lah ikilah persoalan penyakit nyangkin wakeh bengen pelu borong wis entek pelu burung genti pelu bedol bedol pada wahin wis hampir sekian tahun kita ketinggalan kelawan pelu burung muncul maning seniki corona dorong entek coronane diganti arane Napa? Covid 19. Wong penyakit di nomeri. Kayak wong bloon mangan jagung. Lah iung penyakit di nomeri Covid 19. Lah kesuk rong polo geboy. Tas rong polo selekur Tas selekur ditung bede. penyakit modar kelawan penyakit betul gak? hadis kudsi mempertegas dalam persoalan iki nabi Krisau dalam menghadapi persoalan yang ada pun ini Allahu fi dhannil Allah tergantung sangkaan manusia lamun manusia nyangka Allah salah salah manusia nyangka corona corona modern nang corona betul enggak anggap saja corona walaupun ada karena iham anggaplah tidak ada persen wes lah ke masalah di antara kita sungguh pun ada insyaallah kita punya senjata yang ampuh senjata sing paling istimewa bukan Arab suntik los or los hukumah hak pribadi akan tetapi ada yang kita lupakan padahal itu menjadikan obat yang sangat dahsyat apa doa lapor nih Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan konot nazilah paham konot nazilah nong kenapa sekarang harus kita laksanakan konot nazilah sebab sudah masuk dalam kriteria artinya konot nazila apabila tidak ada syarat maka batal ikut sholat Kenapa batal sholat dengan kunut nazilah? Karena Qunut nazilah ada di dalam posisi rukun kosir. Di mana buatan menten alasan? Di mana tidak ada elat? Di mana tidak ada sabab? Maka batalah iku salat. Seniki wenten sebabé, seniki wenten elate. Apa penyakit? Napa malih macam-macam persoalan sesuai kelawan bahasa dalam konot nazilah Allahumma maksib anna minal bala ya Allah ngejaluk diangkat iki bala apa bala kehancuran wal wabah wis teke seniki wabah apa wabah penyakit menular penyakit menular duduk corona baik duduk covid-19 baik penyakit menular ada dalam jiwa kita ibu-ibu orang sadar orang percaya kita buktikan Bo, termasuk penyakit menular apabila ibu doyan salat tetangganya orang doyan salat biasanya sing doyan salat karena orang salat betul nggak ibu tetangganya pelit ibu neloman lamun iku rendengan suka ngobrol insya Allah engkau penyakitnya menular sing loman jadi pelit sing pelit nyakit melitet lo suruh percaya ibu-ibu orang tuh yang ngomong akan tetangga sing sebelah tuh yang ngomong akan tetangga penyakit menular rongulan ibu ngeceprek laka menenge, ngomong akan tetangga orang riren riren penghabisannya ngomong akan laki nih sampai laki nih domong akan bu Laki kita mau orang jelas, ay, wes gue dohor laki noro jelas. Laki kita mau orang uang-uang, uang, uang, uang mau uang, laki kita mau orang uang, laki apa? Uang-uang mau kelayang, kloyong balik ngegondol barang, laki kita mat lunga uang balik uang. Untung dua laki lunga uang balik uang coba lah mau ibu dua laki laki ini lunga uang baliknya dari setan sing ditekak iku rabi deket, betul nah ini wabah penyakit menular wal paksa wal mungkar wal humum penyakit bingung sini pada teke lor bingung premen sini usaha gati kumpul-kumpul ora aweh betul enggak? sing lagi usaha ning pabrik dipecat sing ora usaha nyangkin koplak si usaha nyangkin puyang ora jelas sih ki alam pak maka apa yang kita laksanakan lapor setor ning Allah subhanahu wa ta'ala iki penyakit sedih teke ora sedih premen tetanggane keduman duit corona barang sebelah ora sedih ora bu sedih tetangganya keduman kabeh keduman alhamdulillah mudah-mudahan corona ori hilang hilang leung keduman je keduman mah iya gak? ya Allah corona balik be gancang dijokut karo Allah ari keduman duitnya mah insya Allah corona cak sing penting mah tolong -tul dipotong pajak mantep perusahaannya Nah itu wal hazan wal -humum wal fitnah di mana-mana maka yo kita sendiri lapor nih Allah subhanahu wa ta'ala bacakan kudut najilah setiap waktu insya Allah iki penyakit bakal diangkat amin ya rabbal ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah sing sangat kula hormati ketua panitia dan seluruh para panitia para donatur ibu-ibu bapak-bapak sing sampun ngorbanakan tenagane, pikiranane, hartane, waktune, udan-udan gemetong terus, mbok kepaksa mbore. Mudah-mudahan pada ikhlas sekabehanane, amin. Insya Allah, mohon izin, wahai pemerintah. Mohon izin wahai Pak Kapolsek, mohon izin wahai Pak Lurah, wahai Pak RT. Iki peringatan Isra Mi'raj iki kita jadikan mudah-mudahan penangkal tulak bala. Amin. Mudah-mudahan doakan saking penyakit. Sebab sing kumpul-kumpul iki sekabeh niate siar agama. Siar agama masuk dalam golongan orang yang takwa orang yang takwa punya jaminan selamat dunia selamat akhirat amin ya robbal aja jadi sasaran agama pak corona boleh ada penyakit boleh ada dharma mati sembarang bengen genane sedurung corona uang pada mati sedurung ane taun uang pada mati betul gak? tetapi pengajian terus mangan terus iki memangan terus ngaji riren. Ning pabrik rame, ning pasar rame, ning pengajian orang oleh lah premen mau nek coy. Medeg-deg ning deji tak urusanane. Ora medeg diomong medeg-deg ning ati diomong mbok salah. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga yang amat saya banggakan, Bapak RT setempat, Bapak RW ne lan sekabeh para santriwan santriwati mudah-mudahan ya Allah para santriwan santriwati jadikan santriwan dan santriwati yang yurja an najabah Amin artine yang bisa diharapkan oleh kedua orang tuanya santri yang menjadi harapan masyarakatnya Amin santri yang menjadi harapan kampung dan negarane santri yang menjadi harapan calon-calon mertuane ada salah pilih ke santri milih mertu memilih mantu dipilih oleh mantu oleh dipilih nang mertua engkau santri salah pilih sebab apa santri ini molor baik lewe sebarang turu baik memerani salah merini salah ngawang Quran urut terus ngaji jurmiah urut terus ngaji amil urut terus santri macet karane Mudah-mudahan iki para santri ini pasar santri sing betul-betul punya harapan ke depan jadi berguna bagi negara dan agama nih, dan sekaligus, sekaligus insya Allah santriwan santriwati menjadikan regenerasi Islam yang sejati yang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang amat saya banggakan Ustadzul Kiram sebagai muratibil acara Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah bersalawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpah pada junjungan alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wau wow, sampun dijelasakan Ibu Isra Mi'raj senajan dereng sampai tuntas. Wau wow, sampun diomong suarga, sampun diomong neraka lah sampun diomong malih eh, para santri kawin nikah jadi apa sih kisih diomong gue kita baik rongok kakan bayi doyan orang mau balik los ngan panitia aja balik lamun balik kabe panitia yang kita pernah main balik ke terus tadi kine, alhamdulillah sudah rekom muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala senajan kekaren insya Allah kule pun ayun milet mengikuti daripada jejak wong tua kule sing sampun wau ngomong yang bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj puniki adalah bagian daripada syiar agama Allah maka kule boten kata sesuai dengan waktune sampun jam rolas tepat maka kule ayun ngambil kesimpulan yang bahwa peringatan itu ada dua faktor Peringatan ini, alasan kita ada dua yang kita cari. Pertama, apa sih peringatan itu? Mengenal. Yang kedua adalah mengenang. Mengenal apa ya? Mengenal sejarah. Sejarah apa ya? Sejarah Islam perjalanan kanjeng Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam sing iku perjalanan menghasilkan satu keberkahan nyatane sholat lima waktu sing menjadi sentral ibadah bagi kita umat manusia betul maka dikala kita umat Islam tidak mengenal sejarah maka akan fatal kehidupannya mana kita umat Islam boten mengenal sejarah maka bakal hilang jati diri nih. seperti kita wong kisaud seperti kita wong negara Indonesia lamun wong Indonesia orang mengenal sejarah Indonesia yakin hilang jati diri sebagai warga negara Indonesia artinya bakal rusak Indonesia namun orang ngerti sejarah Indonesia di selang apa sih ke sejarah Indonesia? Eh, bu, pak, para pemuda, para santri terutama, saya mau bertanya, kapan Indonesia menjadi Indonesia? Sebab Indonesia ini mau nitutu Indonesia, negara orang jelas diperbutakan oleh Portugis diperbutkan oleh Belanda direbut maning kalawan apa Jepang Jepang wis mantok ning negarane direbut maning kalawan Belanda maka Indonesia menjadi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itulah Indonesia dan Indonesia punya palsapa, Indonesia punya hukum yakni Pancasila satu-satunya Pancasila yang punya adalah Wong Indonesia seluruh dunia tidak ada yang punya terkecuali Indonesia nah lamunus mengenal Indonesia palsapah Pancasila tentu kita akan mempertahankan Pancasila aja kayak seiki akibatnya orang mengenal sejarah Indonesia Wong Pancasila Arab diacak-acak Wong edan nangan -nang aspal rusak Indonesia akibat tidak mengenal sejarah dianggap kita santri pelok sok santri sing orang modern santri salapiah sing duyak kuyak kitab orang arti sejarah Pancasila wah bengong sembarangan ngerti dong saya tentang Pancasila orang percaya tekan rumah kita buka pasal Pancasila tutup sombong tapi beroh daripada si calon DPR kon nyanyi Indonesia Raya orang oh, riren riren Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka Rene. kok mengaji ngaji pate, nyanyi Pancasila beor rengsi rengsi ikutnya nyalon DPR lebubar ke DPR eh. betul bubar negara nih betul Saudara kaum muslimin wal muslimat, wis tekan kono ngaji Pancasila ne, terus akan masing-masing nu dewek-dewekan. Siki genti bicara tentang sejarah yang sekarang kita sedang peringati sejarah Isra lan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wis berangkat sing sedurunge Kanjeng Nabi berangkat Isra lan Mi'raj, iki persoalan-persoalan nane paham-paham sin berbeda bahkan nane wong sing ngomong akan yen bahwa kanjeng nabi berangkat isra mi'raj iku rohe doang yang maning sing berpendapat bahwa kanjeng nabi berangkat isra mi'raj rohe kare bener sing salah kabeh bener Kanjeng Nabi berangkat karjas rohe doang, bener. Kanjeng Nabi berangkat jasa karo rohe bener. lagi sing, salam di sing, salam. sing salam orang salah di ora oh, salah, sing salah mau ngaji. Insyaallah salah apa sebabnya bakal salah pemahaman. Kanjeng Nabi itu berangkat ke Isra Mi'raj itu rohnya saja bareng ngomong jadalile subhanallah di asra. Lah iku sing salah sing bener kanjang nabi berangkat rohe karena jasade ayat subhanallah di asro bi abadihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aku so lan seterusnya iku jasade karo rohe berangkatnya hanya satu kali di dalam seumur hidup kanjang nabi pada tanggal 27 rojab di selang maning muskari semet waktunya selangan terus kori kita tentu akan meninggalkan kampung kisaut beserta rombongan katuran salamakallah fil khair mudah-mudahan selamat perjalanan sedanten oke terus akan male kanjeng nabi berangkat isromi rohe doang bener bener sape jere kitab insanul uyun sohibah nomor papat sohibah papat dinyatakan kenang ulama bahwa Kanjeng nabi berangkat ning sidratil muntaha mi'raj Kanjeng rasul berangkat roh e doang bener jere insanul uyun sohibah papat bahkan Kanjeng nabi Telong polo telu balen berangkat mikroj Paham? Kanjeng Nabi berangkat mikrojnya telung polo telung balen rohe doang. Jasadnya satu kali seumur hidup. Itulah perjalanan dan paham kita Isra dan mikrojnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Lah sedorong kanjeng Nabi berangkat kejadian tahun itu disebut tahun Hazan. Apa bu? Tahun Hazan. Apa Hazan? Tahun sedih. Kenapa apa sedih? Sebab ditinggalkan wafat nang istrine, ditinggalakan padem nang rabine. Siapa rabine? Sing ninggal dunia pada waktu itu Siti Khadijah. Khot? Kenapa sedih? Wong rabine wong anan ayune iya ning kono, lomane sugih ning kunu, sopan santune iya ni Khadijah. Ninggal dunia Khadijah, lah sedih kanjang Nabi. Saking sopane Kanjeng Nabi nyeluk Khadijah, "Ya Khumairah." Jare Kanjeng Nabi, Khadijah ngejawab, "Bari ngerunduk kaken rai ning sor bumi, bari sidangkep tangane, "Labbaik ya Rasulullah." Hur mlotot ning lakine ur. Labbek ya Rasulullah. Wen tenapa ya Tuan Rasul? Metungklu baik, iki, iki ndase." Ikulah Khadijah e ninggal dunia, la sedihga. Nah pertanyaan saya bagaimana dengan bapak-bapak? Pak, pak, lamun ditinggalkan mati nang rabi ini sedih atau senang? Nah, wis pokoknya umur jelas bila. Wuruh kita guru jelas be. Sembarang bingi gue wuruh kita jelas. Ada ngomong sedih, nengendi gawe sedih ada ngomong senang, bekerungu kada rabi. Kayak apa? Barang ngomong senang. Oh, sejarah rabi ini aisir setan. Sir. Laki kita berarti barang kita mati senang kurang ajar. Lah barang balik isra ro oh, dikit rabi ini. Apa nanti teh? Oh, kita balik dikit. Lah buru-buru temen balik dikit. Oh, kita mau pokoknya menyesek. Nyesek ngadang ya ngadang kapan sire ke laki petengi. umahe ndak ur kedeleng ngadang ur suwe laki ini teke jere laki makan ur ngerasa dosa dianggap perlu kerungu ke rabi Barang bareng ngebuka lawang gitu Rabine ini yang jerumah usia. apa jere rabine? Kian wali kurang <tuh> ajar. gede nih sound systemnya volume kang gede nih setetik durung kaget seminimala digetak kerabi nih diusak usak rendah sih kurang ajar berarti nih kita keberak mati nih wih peci meletik mau dengan tikus Lai ke premen Arab sedih, wong diceluk sepisan, kerungu, ora jawab. Laki ini mesopan, Neng rabi mama Nyuluki ke mama, kayo angkot Pugo angkasahut <guk> Diri laki nih, mama Ngejedog bay Rada kenceng laki ne Iku barang jawab Wih, kebledogan bay Arba, pas enang kita ne Bolot, celukan Wih, kenceng Nge

la iku je mati rabi ni. Lah kemanyangan. kok kaya Khadijah diceluk diceluk nang Kanjeng Nabi ya Humairah. Madep iku Khadijah. Labbaik ya Rasulullah. Merongkot wedi ning Kanjeng Nabi esin, ning Kanjeng Nabi ora ngedeleng mukanya Kanjeng Nabi saking ngehormati. Rabi kita mau orang us mencangak jojong, nyentak jojong, nodeng jojong. Lepwaya keboy? Wismungkonon maning lakini bengong, Uru bisa mencemen cacan. Urib tadi apa? Sogi Salatur, Bisa menceur, Bisa ngaji uru, Lepwaya dituding rabini, Tunggul mungkonon-mungkonon doang. Ari Haji Asari mesejen dituding lak, dituding rabi ku sejen kita metak pasang minimal menghindar ai kemerahan nyolok ke. Eh. Colok si tembok. Nuding nuding ning kita ai tegibas merana ko. Tanggung tem. Ngan eh pendekar aja kenceng-kenceng ngegibas apa sebabnya? rabi kita barang kencang temen us ngebuang di sodok meruno muncrat kayak cape digawa di rumah sakit barang tas rumah sakit corona maning pogo tas disikut karena laki ini ikut korona corona lah usur jelas. Mangkane siki wis jere ahli syair jere ahli filosof wis diomongaken wis ora tetakon ning sapa-sapa dulon lah kejawabannya, wong kita tas tetakon ning suster suster dokter pelayan dokter ke suster sus jadi kita bagaimana ya persoalan corona kok mungkin parah durung jawab tetakon maning ning kita Iya ya Pak Haji ya, bagaimana ya? Ay. Kita mah arep tetakon corona kaya apa ules sih? Kaya apa sih corona kita tetakon ning dokter, ikut durung jawab takon maning ning kita. Lenyangken kita mah 30 eh peteng. Iya ya Pak Haji ya, bagaimana ya corona ya? Aduh, jadi kita dokter bae jundel lah komo kita. aman baik jere ahli filsafat dulu pernah dengar mungkin syairannya bertanya kepada gunung diam bertanya kepada ombak membisu bertanya kepada karang pun tidak ada jawaban mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang eh kan pada berroh kabik itu syairnya kan. Ia bertanya kepada gunung, bertanya kepada ombak, bertanya kepada karang. Ayo tetakon. Eh karang, apa ini corona? Mejegrek, bayar, bakal bisa jawab. Lamun dia jawab, karangnya agak nyambung. Ia bertanya kepada siapapun, tidak ada jawab. lu aja maning ning karang ning ombak ning dokter. baru jawab tetakon maning. makane jere ahli filosof Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Lah yang ngubeng ge. Wis pogo karang go orang ngomong. Wis pogo iki ombak go ora bisa jawab. Eh kon tetak ning rumput bergoyang. Lah nyakin koplak Oh Ternyata selidik punya selidik, pendapat punya pendapat, paham punya paham, bahwasannya Kenapa itu jadikan rujukan rumput yang bergoyang begini wahai para santri rumput itu identik dengan hijau hijau identik dengan kedamaian oh carilah kedamaian kepada rumput yang bergoyang artinya yang menjadi kedamaian dunia adalah ulama takon kiai sing elok goyang konon Waduh ada kon kiai goyang iya sebab kiai guna naroro anak sing doyan goyang anak sing ora goyang lamun kiai sing doyan goyang asik astagfirullahaladzim eh kita mah ora jorok ngomong ke ora pokoknya kiai sing doyan goyang ikulah kiai ulama ul amilin ulama sing doyan kang asik berdikir ning Allah sampai goyang menjalankan lati oh je oh, ngapa apa Je, dianggap jorok Ore seko yang goyang ge. Emang ge lamun diwacem sing goyang-goyang mah enak sekabeh ge. Iya, are si mejegrek bae sejen sing goyang enak. Kok salah maning, Ki. Ora percaya, Bu. Ibu gawe kopi. Kopi di doko ning gelas, gulane doko ning gelas, dikucuri banyu panas. Wekening laki ne, insya Allah orang suwe ibu disemprot karo kopi. Jere laki ne, pah, kopi je mediak tak Apa sebabnya orang digoyang? Maka dikala kopi itu supaya enak, goyanglah tu kopi kopi ini dokon yang gelas gula ini di dokon setidik dikucurakan banyu ini sing panas ke sendoknya goyang dong 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 hahaha sing enak ke goyang sendoknya boy sendok goyang jere rabi kang kopi ini kita serubut laki kita hobat tekan leladek leladek ke peragat

Lamun berzikir asik makrifat lan demen kita dengan Allah dengan sendirinya kita akan menggoyangkan badannya dengan jalan latifatul kolabiyah arane la ilaha illallah la la illa la la illa la la illa la la, illa, la, la illa. nah tetakon merunuko Kiai ya apa iki alam kaya mengkene rucek iki Kiai. Ya. Yai ana apa mengkene kin pada pilek wong, pada dicongok iki. Yai ana apa iki tsunami teke gempa bumi teke acak-acakan Indonesia bahkan internasional dunia acak. Lu haji guru pada situ. Tahun kin ora sida maning umroh gati iki dunia sedang ancur. Man agama sedang ancur bertanyalah pada rumput yang bergoyang nanti punya jawaban yang tepat apa jawabannya jere kiai ngomong akan jere kandang nabi jere kiai nekolan nabi sallallahu alaihi wasallam saya di zamanun ala ummati yafiruna anil ulama'i wal fuquhai. فَيَبْتَلْيَهُمُ bitalati baliyati بَلِيَاتِ Sayakti, kelimahnya sayakti, yakti, kelima, kelima filmu dore, kepanjangan sentan pes, menjadi zaman mustakbal, sing artinya 4.000 tahun yang lalu, Rasul katakan, engkau akhir zaman, itu umat manusia, adoh saking ulama. Ninggalakan kiai, ninggalakan pituah-pituah agama, iki bakal engkau digaen kehancuran telung perkara. Jerekan yang Rasul. Sing pertama Allahul barokat Eh, kalau bicara tentang kemajuan, kalau bicara tentang modern, Indonesia dan dunia itu sangat maju pak sekarang. Wong ki be maju je, bengen mekomo mobil, mekomo motor, seped. Ya gablek Anak sih sepeda be, Sampai diambungi Abane Apa saking katro-katro Bener pak Sepeda diambungi Abane Apa maksudnya Saking katro Orang mendak sepeda Tapi uri pesenang Beras kawak masih mangan baik. Panen setahun sepisan. Beras kawak orang tekan tekan. beras baru nih, bengen ngelukure suwe tandure suwe peteng bengine alhamdulillah panene barokah bengine peteng alhamdulillah rabine berkah nganak maning anak maning anak maning teka betul betul enggak Saiki ya Allah wis padang canggih ning sawah lha ke bu, ireng sing ana kebo abang kabeh sing duwe sawah mengkonon bening galeng kesok panen betul gak wis beres kesok panen kesok entek iya iya gabah entek <guluh> gua nyerutang serobok gua nyerutang kolektor betul gak iya, sing zakat, us jarang, sing sodako, laku ampir, naik zaman niki, iki sini disebut takkan ya Allahul barokat ankas behem keberkahan diangkat karena Allah subhanahu sing nomor loro bakal digawe pemerintah kang dolim sing nomor telu imane kita pada rogol kenapa apa pada coplok pada rogol iya wedi ning corona tapi ora wedi ning sing gawe corona ora rogol te imane pak betul enggak? wedi ning corona tapi orang wedi lah meninggalkan perintah Allah musim corona musim acak-acakan jodoh besi nggak ple sing mabok mabok sing orang salat nyangkin pada minggat ikilah kerusakan alam sing nana padahal iki termasuk inna min asratis sa'ah ciri daripada kiamat yang sudah dekat artinya Diangkatlah ilmu Allah. Kenapa diangkat ilmu Allah? Sebab, isteri pada doyan ning ilmu Allah. Isteri pada doyan ning sistem Allah. Isteri gelem ning cara yang diatur karo Allah. harus ngatur dewek dewek diatur kelawan iblis, diatur kelawan nafsune ur diatur diatur kelawan agamane betul gak? inilah kerusakan dunia inilah kerusakan agama engkau khawatir coplok imane mancing alam kubur kita orang ngegawa dunia orang ngegawa iman yang ada hidup dalam kerugian maka ibu-ibu bapak-bapak kurang niki waktu yuk kita milihlah keuripan niki kelawan pilihan papat ingat orang pilihan papat awas aja salah pilih bukan salah pilih rugi sing nane. Pilihan sing papatiku satu kita milikun untung rugi, roro rugi untung, telu rugi rugi, papat untung untung. Tinggal tinggal terserah pengen dimilih. Rugi untung iku rugi duniane untung akhirat. Sing arane rugi dunya kunku menusukku sengsara sengsara rugi ora pak rugi sebab orang dua nikmat dunia tapi orang pernah telat ngejalanakan perintah Allah gering salat mesakat salat miskin salat udah nangin ngaji udah nangin salat miskin uangnya mah sengsara uangnya mah mikiri agama lan ngejalanakan agama rugi dunia untung akhirat siji urup apa dipilih sing adalah untung rugi untung rugi untung dunia kaya raya duit akeh mobil mewah umai pun mewah serba let dalam kehidupan aneh duit lah keserine duit orang kehitung wake hartane wakai dunia ane, tapi otake orang pernah mikiri agama untung dunia akhiratnya akhirat disiapkan kesusahan selawas lawase roro apelik, or, apa milikku apa bilang kau dengan neraka, wes dengan neraka, dengan neraka itu penting dengan dunia enak. Abdi pilih huruf apa nang kusawut lumayan. Nomor telu rugi rugi, rugi dunia, rugi akhirat, rugi dunia kuning dunia ne sengsara. wong Sunda mah pungsat kokoronyo sok melarat rasa, liak uh ragap daya. Utang sundul endas sing na nageh, muter muter rabi monyong cangkeme anak sange jendol endasi Arab meliwat laka ke beras Arab belanja orga blek duit laki penyakit waktu kerentut Allah karim Dodok tutu kursi mebel sing empuk tapi dodok ning amben wis doyong silit bubar dihantem tumbile. Hai. <tuk> oh, rip. Nyesek temen ya. Dodok e tutu kursi empuk, dodok ning amben wis doyong silit dihantem tumbile. Lepo ae ya, Hayo ngaji ora salat ora wong mengkonon bakal celik taine astagfirullah ora percaya lah arab gede taine ngeliwet ora belanja ora celik taine gede penyakit syirik apa sebab gede penyakit syirik ngaji ora salat ora Iya, ur le serik nyangkin gede. Aja maning mesakat mengkonon rok ngaji. Wong sing ngaji ki serik mengegemblok bae. Betul gak? Nah, Arab dipilih karo kisah nomor 3. Ui, la kabina bina. Wis payah iki wong ki saut lamun milih nomor 3. Pilih yang keempat adalah untung-untung untung dunia, untung akhirat. Bagaimana? Ayo kita masuk dalam golongan orang yang takwa. Malam hari ini, mudah-mudahan masyarakat kisahut sedang mensyiarkan agama masuk dalam golongan takwa menjadi pilihan yang nomor empat. Artinya takwa bakal oleh jaminan dunia nih bahagia akhirat. Disiapkan sur hidup iman pasti aman Hidup Islam pasti selamat, hidup takwa dunia bakal jadi mulia di akhirat. Allah siapkan surga. disihatruhkan menang baik. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin Amin ya Allah Amin ya Allah Amin ya Rabbal Mudah-mudahan wong kesaut ya Allah menjadi calon surga Sampai ke nyalon amin kenceng Barang menyalon doang sing wis ke calon merupati jelas nyalon BKB pada nyalon berang sing menang membu si jim sing nyalon suara gemawa ke anak pitung atus, mampir sewu tapi membu sing mancing bersapa mau mudah-mudahan bayi sekabeh cocok kelawan tujuan ane, akur kelawan syaratnya kita BKB dicocokkan diakurakan kelawan surga Allah Subhanahu Amin ya Robbal Wes ceritane Kanjeng Nabi mau ke di blek dadane dikumbah atine dibuang kekotore sepisan meneh di blek dadane dikumbah atine dibuang kotoranane ai dibuang kotoran nah, nekro, berarti kanjeng nabi ku kotor hati lebih raku kanjeng nabi kotor hati bakal jadi nabi lamun kotor pak betul nggak maka niki muhammad dia, wang persis wong wahabi orang percaya neng cerita ku, sebab kurang penjelasan maka malam hari ini oke okay, kita jelaskan kotor atinya bukan berarti kotor atinya lihat dong had asgur had asbak al ah, akbarnya maksudnya satu tujuan satu kesimpulan harus digodok dengan kodia antara subro dan kubro kenen maksudnya bukan ngubeng membok mbok mar ngubeng los ber los lah apa sebab itu lo ngerti orang kodia kodia kini seperti mas santri bi sempada ngerti kira ke mengkenen ke sing dibelek kanjeng sing ngebelek siapa malaikat, malaikat makhluk kotor dan makhluk suci suci, orang bahkan nyambung kotor karena suci maka ini sederhana ngomong di belak dada ini di kumbah hati ini, dibuang kotoran ini ini memang bahasa filosofi bahasa mantek maksudnya ini menggunakan ukuran manusia menjengihkan kias, arane kias awlawi sing dimaksud kes aulawi mengkenen ke guna contoh para santri eh kok iya kanjeng nabi baik sing dadi nabi sing suci atine mustahil nabi kotor tapi arep madep di Allah disuci kaken kes aulawi ne premen lah komo ke haji asari konon maksudnya komo ke wong kisahud me konon Ya qatar haji asari mah atine ke syrike sombonge naning kene kabeh Arab salat ngegemblok sombonge nyangkeng-nyangkeng sombong ning atine mentok salate betul makane ki salat kita supaya urang mentep bersiaken atine sing dimaksud kotor ning kuno kanjeng nabi itu kotor dat dia he tapi kotor lugo wine contoh kita umat kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi maka muncul ku pendapat Imam Hibni, kira Imam Hibni Arab sholatku kudu sesuci, wudu arane, wudu kebagi roro, wudu baten, wudu doher wudu doher nang banyu, wudu baten tarkur gili, tinggalkan unak unak, tinggalkan serik tinggalkan hasut, tinggalkan sombong, baru madak nih Allah, Allahu Akbar diterima sholatnya, manjing kuning ayatnya. من آياته بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر mungkar inna sholata setuhne sholat tanha iku nyegah sholat anil paksa saking pegawaian joreh saking pegawaian keji artine sapa-sapa sing wis pada sholat bakal hilang kekejian kejorehan aneh kenapa wake wong salat tapi kekejian aneh masih jalan terus salat medoyan ngomongkan tetanggane doyan salat meterus terus tukar laki rabine terus salat meterus terus tukar meterus terus meteng terus betul gak? berarti orang konek ke ayat berarti orang nyambung ker ayat itu salah Quran tapi kita harus memikirkan iki tutu salah ayat tetapi salah kita sehingga jalanakan hati sehingga orang or Mudah-mudahan entah peringatan Isra Mi'raj dibersihkan hati ini seperti bersihkan jeng Nabi ar berangkat Isra lan Mi. tinggalkan penyakit syirik bu sebab penyakit syirik mengerusak urip manusia kunang syirik rusak wong sugi dia penyakit syirik rusak kesugianan ngomong kau masyarakat ringsek betul nggak Ibu-ibu dia penyakit sirik, rusak badannya uru lemu-lemu. Apa sebabnya? Sebabnya lamun bu dia penyakit sirik, engkau ini uripe sejen kelawan tetangga. Uru sejen kelawan tetangga, uripe baru. uru ura. Ya bun punya penyakit sirik, ibu-ibu bakal uripe sejen kelawan tetang. Tetangga, artinya sejen jangan tetangge tetangga kima tetangga tuku mobil, sih penyakit, sirik tuku bodrek kan sejen kan? tetangga tuku motor sing di penyakit serik tuku sekadon tetangga umay bagus kalungnya gede sing di penyakit serik tuku bintang tujuh akhirnya tetangga senang nunggang motor baru mobil baru rumah baru emas gede sing di penyakit serik minum obat overdosis telung dina manjing puskesmas patang dina nanti kubur <laughs> Wes tinggal milih belos. <laughs> Allah ya Rabb penyakit sirik ya Bu ya Bu ya. Artinya hilang penyakit sirik engko sing akur Karena tetangga-tetangga senang, milu senang. Amin. Ko arane akur ko. Tetangga soge milu soge, tetangga bahagia milu bahagia Tetangga gering milu. Tetangga mati milu. rasa pesumo bubur mati kabeh tetangga mati milu mati maksude mati kelakuane mati kelakuane sing mau arep ning kantor anak tetangga mati melereren deket-deket ning kantor engkor dawan arep ning sawah ana meninggal dunia larereren deket ning sawah engko tas dohor wis ngurusi tetangga baru ning sawah mengkonon nggo Iku arane sing mati kelakuan ane karena mengikuti kematian bela songkawa saudara kaum muslimin wal muslimat cerita nih kanjeng nabi berangkat isra lan mi'raj ning isra berangkat sing masjidil aram sampai Masjidil Aqsa Palestina terus sampai Mi'rad berangkat di langit pertama ketujuh ke Sidratil Muntaha ke Rob ke Mustawan sehingga kanjeng Nabi pernah dipertemukan bermacam-macam penemuan di antara ketemu kelawan iku kali sing endi iku kali iku ya manis kayak madu adem kayak es wangi kayak mesik Kanjeng Nabi tetakon yang Jibril Jibril iki anak apa? Premen sikin ki kali ki aneh temen, ya wangi, ya enak, ya manis, ya adem. Jadi kali ini kesaut mesejen, perengus mampu nih. musim jering, poa ya ga. Iki mekali teger temen, iki kerasan kini kali ki ngedeleng kali ngicipi banyak kali ki enak nume Guna apa kali apa kin Kola jere Jibril atau fakultu ngucap esun jere Jibril apa jawabane? Iki kali adalah liman sholla alaik gude umat andi ke Muhammad sing elok nimbulan bulan rojab maca sholawat nah maka bulan rojab sing pakai sholawat ya bu ya sing maca akan istighfar ya bu ya iku maca istighfar istighfar mentok Lamun laki nur balik-balik kerungu maning laki ni kawin embek istighfar, ngejerit-jerit yang latar. Astagfirullahaladzim. Laki kita gablek tolol. Ana istiqbar. Lamun mentok kelakuan. Laur mentok kelakuan laki istiqbar lah apa? Kayak orang kenang tsunami. Wi kabe adan salat nur. <tuh -tuh. Wah, bete Allah. Wakbar, Allah, wakbar, Allah, wakbar, rusuh, Allah, wakbar. Peragat tsunami, laksin kesing Allah, akbar, laksin salat. Tuh, be, sehingga pleh, gak maning, lidi bung, bahasa manusia kayak mengkonon Maka kanjeng nabi, asile sholat limang waktu, lah, sholat limang waktu, jere Allah, tanha, anil paksa, iwal mungkar, supaya cocok lawan ayat itu maka ambil kesimpulan salat ada tiga tingkat pertama mardut kenapa mardut sebab salat tanpa ilmu ngaji ure diwarahi ure nyambung tetakon ure geng sini gede wis mardut salat nomor sahih sahih wirusarate wiruh rukunne sarate 8 rukun 18 dibagi telu, siji ati lima lisan rolas badan sahih salate ganjaran ndurung tentu aja ngatur dhewe iku mbeke salat rong dine be ing saprong dine uy tentu dinge lempeng ana ngora salat no ning neraka kesur dene iku nerakane Kendek bepetuan nih, kayak kita ki salat, kita mesalat baik, telung dini kali malam insya Allah oleh swarga bebangusir, kendek bertua nih swarga diaturatur, orang bisa landing dunia ngatur suarga us diuruki kita mah ketawa doan kita karena ulama bengen. Jadi ulama bengan ke ilahi lastulil firdausi ahla wala akwa ala naril jaimi de gusti ilahi lastu mengkonon ga? iki mo ana seselawatan oli nguping doang tetakonur konur, ilas ilas tulir singan dima Kupingnya kongslet ilas 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 ku singan diklimai ada anak ke ilahi lastu, lastu mustak saking laisa, lastu orang anak eson ahli surga mengkonon hari ilas ilas embo mana ni apa murung arti gitu. Ilahi do pangeran eson lastu lil si ahla eson dodo -do ahli surga sebab eson rumah se masih aketus mengkonon enggak tapi senajan isun duduk ahli surga ya Allah wala akwa ala naril jaimi kita orang gelem lan kita ne orang doyan lamun dipanjangkan neraka jahim. mangkesing kesing penting ya Allah kita mengusir dampur sebaik. Wes dampur sebaik. Mengusir dampur semua Allah sing panjangkan akan suarga mengkonon enggak? aja ngatur tadang tuding salah Nah, yang nomor ketiga sholat makbul. Kalau sholat makbul kita harus mengenal syaratnya empat orang kakek. empat sempat kemereren wes, urus wes wes tenang. Ya, sana jenderen udan ma tetep baru bisa balik. Nah, iya, terus bikin mas seperti di udan kurang reren kita nih ceramah. Kan mengkonon reren jam apa, tegang jam apa, terturun apa kebening kini sebodoh. Apa terturutnya telos. Jadi sing papat iki sing pertama, Karim Salatnya karena Allah, Sebab ana wong sing salat, Ana wong uro sing uro salat, iku macam-macam alasan aneh, Ana sing uro salat, Karena gering, Ana, Lamu lagi waras bersalat baik, Ana, Ana lagi waras doang salatnya, Lebih gering mu uro, Ana, Ana maneng, Lagi waras uro salat, Lagi gering uro salat, Akeh, Gunma, Rangka kan gede-dekit. wong salat iku lagi waras doang. Bareng gering urus salat. Ana. Ana wongku lagi waras doang. Uh, lagi gering doang salatnya. Budi mati. Lebah waras. Uru. Ana. Ana. Sing urus salat iku lagi waras uru salat. Lagi gering uru salat. akeh Sejen uru. Nggak sejen. Nggak biasa ma makanya ke sing supaya iki sholat kita makbul karena Allah iki sholat ditakoni di, apa dengan dimang mang oh rejen yang masjid darab winja iya kini masjid tatakin lah jadi tambah nganggur bi, astagfirullah lamun iki salat tambah nganggur orang salah maning nganggur doang salat orang nganggur baru salat sing nomor telu iki salate adalah sohe salat sohe iku sing ketelu adalah salate makbul syarat sing kedua adalah ayaku nama kuluhu masrobu halalan sing dipangan sing diinum halal sing nomor telune ayak duro kolbu pisolah. hadir atin ning salat sing papate Allah yak biha aja ojob nang salate mudah-mudahan sing awal sampai akhir kita memperingati Isra dan Mi'raj ibu-ibu bapak-bapak pemuda para pemudi santriwan santriwati sing akan hadir pada malam iki insyaallah semantuke sing iki pengacara iki mudah-mudahan diampura dosa ditebus segala dosane segala segala kesalahanane lan semoga moga sing dia persoalan apa baik dihilangkan persoalannya bingung dihilangkan sing dia utang mudah-mudahan utangi pada beres pada kebayar amin ya robbal wis kebayar utang maning amin ya robbal wis utang terus aja diren Insya insyaallah saya aturkan ribuan banyak terima kasih wahai panitia dan saya saling berikan apresiasi yang amat tinggi kepada seluruh para panitia. Terutama ketua panitia masyarakat kampung, Kisaut sing berjibaku semangat dalam siar agama. Insya Allah, tidak sia-sia peringatan ini. Akan tetapi, nanamkan satu kebaikan dan untuk memperkuat keimanan dan keislaman kita, membangkitkan semangat iman, membangkitkan semangat Islam, membangkitkan semangat takwa. Insya Allah, kita akan tergolong orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu. يا ذا الجلال والاكرام، اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله اجمعين امين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم معظم سلطانك، اللهم صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات. تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا الله بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعد ان ورزق الفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب ابسط علينا رزقا واسعا من كل جهة بغير منة مخلوق بمحض فضلك وكرامك بهدايتك يا رب العالمين اللهم انصرنا جيوش المسلمين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انا نسألك رزقا حلالا طيبا بغير تعب ولا مشاكل ولا ضنك ولا كل شيء قدير اللهم بارك لنا في اولادنا وتلاميذنا ولازواجنا وذرياتنا ولا تدرهم وافقنا برهم واملا قلوبهم نورا وحكمه اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وارحم, وارحم قلوبنا وبلغنا مرادنا بالخير بهدايتك يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا عالم ما في الصدور اخرجنا الله من الظلمات النور اخرجنا يا الله من الظلمات النور اخرجنا يا, أخرجن يا, أخرجن يا الله من الظلمات النور سبحان ربك رب العزه عما يصفون Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi alamin Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Kula kata ngomong Dede kata sing bener sing pasti kata salah hele. maka kesalahan kula ngene dihampur sing bener mudah-mudahan rawuh saking hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu disungi kebenaran kebenaran dan hidayah sampai titik terakhir umur kita sedanten akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh